ちょっと待ってくださいね。ここちょっと暗いですよね。もう少し、そうだね。はい。もう見えてきました。チーニーさん。はい。皆さん、こんばんは。こんばはんい、こんばんは。は、先生。今日、電波どうですかね。皆さん、元気ですか？はい、元気です、先生。お疲れ様です。元気です、先生。はい、私も元気です。そうですね、昨日、電波が悪くてごめんください。で、今日また一緒に勉強しましょう。はい。皆さんのところに天気はどうですか？今日の天気はどうですか？天気が雨が降いい天気ですりね。ました。いい天気ですね。はい、わかりました。今日は何曜日ですか？雨が降ります。あ、今から雨が降る今か。日は、はい。今日は何曜水日？曜日です。水曜日です。はい。何日ですか？何月何日ですか？何月？はい。12月15日。15日、はい、そうです。OK、ベラさん、今何時ですか？今何時ですか？じゃん。16時30分。16時30分。五時間。はい、五どう五ぞ。七時。じゃあ、ベラさんどうぞ。今何時ですか？十九。19？ はい、19？ 19？ どれですか？十九。三。3？ 早く早く。何でしょう？はい。じゃあ、助けてください。助けてあげてください。今、何時ですか？できる人、どうぞ答えてください。やってみます、先生。はい、どうぞ。午後7時4分。4分ですね。はい、わかりました。みんな、時間まだそんなに覚えていないですか？覚えてますね。そうだね。さっきみたいに、19時じゃなくて、19時ですね。19時です。はい。OK。あ、リスマさん、こんばんは。もう入ってきました。はい。19時。それか、午後7時とかね。あとは夕方7時とか、いろいろあります。言い方がたくさんあります。jadi ada macam-macam cara penyebutannya ya. jadi ada yang bilang gogo ya, gogo, shichiji, yonfun とか。ada juga orang bilang yugata. yugata ini kan sore ya, sore udah menjelang gelap-gelap lah. itu namanya yugata. yugata no 7時とか。はい。はい、わかりました。じゃあ今日の勉強を続けます。今からちょっとスクリーンシェアしますね。どこにあったかな？ちょっと待ってくだ今さい日は何をね。勉強しました？今日は何も勉強しません。ただ ngobrol だけです。ngobrol だけですね。だって会話だし、会話だから ngobrol しかないよね。karena kita lagi kaiwa kan, cuman ngobrol aja kan. じゃこれもう勉強したかな？勉強したこれ。jadi ini sudah dipelajari, mudah-mudahan dibandingkan kemarin hari ini bisa lebih cepat ya. Kemarin kan masih lama tuh buat, tapi kalau ini masih bab satu sih kayaknya nggak terlalu lama. Oke, kita tes dulu dari
Nadia sang sama Maya sang. Terus Bella sang sambil dengerin mereka ini apa pelajarin juga ini. Nanti saya akan langsung pindah ke Bella sang sama Risma sang. Oke, okay, Nadia sang, dozo. Jadi kita fokus dulu sebentar baru kita lanjut ke pelajaran berikut. Saya pertanyaannya selesai. Ya, Nadia sang bertanya, Maya sang jawab. Dozo. Hai. Maya sang. Hai, Maya. Jadi kan lupa namanya. Hai. Aduh, anata nama yang mana desu ka? Hai, watashi no namae wa desu. Terus? Anata no sanjoubi wa, anata no sanjoubi wa itu desu ka? Watashi no sanjoubi wa 2000 Hai. Kapan kamu berulang tahun? Sudah ya. Bulan sama tanggal aja cukup ulang tahun ya. Dodo? Oh. Hai. Gogatsu niju hat. Niju hachinichi. Hai. Hai, Sugi, lanjut. Anata no seinen gappi wa itsu desu ka? Hai, watashi no seinen gappi wa 2000 seng aja pakai ya. Jangan pakai iseng, pakai seng aja. Maya sama pakai seng aja. Seng. Thank you yaku. Thank you. 89. Hai, 89. Oke, thank you Hyaku 89 ですね. Thank you 89. Hai. Anata wa gakusei desu ka? Hai. Hai, watashi wa gakusei desu. Oke. Hai, anata wa nihonjin desu ka? Iya, watashi wa nihonjin dewa arimasen. Anata wa doko kara kimashita? Watashi wa Bogor kara kimashita. Hai. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi no shigoto wa chusha freelance desu. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa Nadia-san desu ka? Nadia-san desu. Jadi tambahin ka ya. Nadia-san desu. Oh, tambahin ka kan nanya lagi jadi. Hai. Jasugi wa Bella-san. Motto hayaku yatte mite kudasai. Jadi coba lebih cepat lagi coba. Coba ya. Hai, dozo. Kalau nanya mah gampang. Pertanyaannya kan. Iya, warnanya mah gampang ya. Hai, dozo. Risma sang, kota itu ya. Hai. Risma sang jawab ya. Hai, dozo. Hai. Gambari masyo. Hai. Gambari masyo. Lupa lagi. Catat, masih. Dozo. Hai. Anata no namae wa nan desu ka? Risma desu. Wih, kantang. Kantang. Oh, desu. Anata no... Tanjoubi wa itsu desu ka? Tanjoubi wa 11月4日 desu. Hai. Anata no sennen gappi wa itsu desu ka? Sennen gappi wa tadi senhyaku ya.1998年。8年。11月4日です。お、いいですね。はい、次。はい、あなたは学生ですか?いいえ。私は大学生。 Bilang aja pekerjaannya biar gampang. Watashi wa shigoto desu.
私は仕事をしていますとか。あなた。はい、どうぞ。私は仕事。OK、あなたは日本人ですか？いえ、私はインドネシア人です。どこから来ますか？どこから来ましたか？私はインドネシアのバンドンに、バンドンでバンドンから来ました。バンドンから来ました。ランスマンで？はい、バンドンが来ました。はい、はい、あなたの仕事は何ですか？仕事は、助産師です。はい、そうですね。あの人は誰ですか？私の友達です。はい、そうか。はい、どうもありがとうね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ次行きます。はい。次は逆にしましょう。sekarang Maya さん nanya ke Nadian さん、terus nanti Risma さん nanya ke Bella さん。はい、どうぞ。はい。はい。練習してくださいね、一人で、自分でね。Jadi silakan Maya sang dulu, silakan nanya ke Nadi sang, Nadia sang. Jawabannya boleh ngarang, yang penting nyambung ya. Dozo. Oke, Maya sang, Dozo. Masih di mute Maya sang, gomen sang. Masih di mute ya. Oh, hai. Hai, Dozo. Hai, Susi. Hai. Itu apa berarti pakainya? Pakai yang itu di dekat itu aja kan ngomong sama Nadia Sang nih. Saya anggap di Nadia Sang itu di dekatnya itu ada barang. Kita gunakan apa biasanya? Nadia Sang, watashi no tonari wa nan desu ka? Salah. Maksudnya sekarang Maya Sang kan mau nanya ke Nadia Sang nih. Nah, anggap di sekitar Nadia Sang itu ada barang atau sesuatu yang misalkan Maya Sang nggak tahu. Biasanya kita pakai apa? Misalkan bendanya dekat dengan lawan bicaranya. Kita gunakan? Kono. Bukan. Dekat dengan lawan bicara. Sore. Oh iya. Ano. Sore ya. Sore wa nan desu ka? Oh, hai. Hai Dozo, Maya Sang. Dozo. Hai. Nadia Sang, sore wa nan desu ka? Baru peng desu. Hai. Terus? Milikmu apa ya? Ada pemilik. Sumimasen, suaranya putus-putus. Hai. Kikoemasu ka? Ima desu. Kikoemasu. Kayak putus-putus gitu. Kukremasuka? Kayaknya sinyalnya Pak jelek di Risma Sang. Hah? Kita udah bagus loh. Risma Sang pakai XL ya? Bukan-bukan ya. Saya pakai WiFi. Ya, Dozo, silahkan. Hai. Hai. Sana baru pen. Wah, Nadia Sang. Ke milik tuh apa sih? Nyatakan milik gimana? Ada yang tahu teman-teman? Bantu? Ya, yes. Milikan. No. No ya. Yeah. So this. No. Oh, baru. Sono. So baru pen. Wah, Nadia sang. No. Nadia sang no. Deska. Kono baru pen. Wah. Nadia sang no. Sono baru pen. Kono ya. Sono baru pen. Wah. Nadia sang no deska. Hai, kono boru pengwa watashi no mono desu. Oke, yang simple, hai, so desu, kita aja ya. Nadia sang ya. Kalau mau simple ya, kalau mau panjang, seperti tadi juga boleh. Kalau mau simple, hai, so desu. Hai, watashi no desu, toka. Hai. Hai, lanjut. Mobil ini milik siapa? Hai, kono kuruma wa dare desu ka? Oh, bukan. Kono kuruma wa. Kono kuruma no. Oke, okay. Gini aja. Dari ini. Biar ada bayangan ya. Sensei mulai yang nanya ya. Oke, okay, saya tanya ke Maya Sang.
Maya san, sore wa nan desu ka? Silakan dijawab. Ballpen desu. Oke. Kono ballpen wa anata no desu ka? Silakan Maya san. Hai. So desu. Hai, so desu. Hai, so desu. Oke. Kono kuruma wa dare no desu ka? Ryoshin desu. Ada no juga harus. Ryoshin no desu. Ryoshin no desu. Hai. Atau ryoshin no kuruma desu. Yang mana saja boleh. Hai. Ya? Anata wa doko no gakusei desu ka? Anata wa doko no gakusei desu ka? Sotsugyo shimashita. Kita main kita main ngayal nih ya. Anggap sekarang ngayal aja. Oh. Misalkan sekarang mungkin di LPK atau di mana misalkan belajar, itu bisa digunakan. Tapi itu nama LPK-nya dulu atau nama sekolahnya dulu, no gakusei desu. Seperti itu. Watashi wa gakushudo no gakusei desu. Nah, gitu jawab ya. Nanti ini juga akan berhubungan ketika ditanyakan tempat bekerjanya juga. Anata wa doko no kaisha de hataraite imasu ka? Bisa juga nanti seperti itu. Jadi nama perusahaannya dulu nih. Terus baru ini apa namanya? Kedudukannya sebagai apa di situ. Misalkan mungkin di bab 2 sudah pernah belajar yang namanya saing ya. Anata wa doko no saing desu ka? EMC no shain desu とか ABC no shain desu ya. Jadi itu caranya mengungkapkan di situ. Ii desu ka? Hai, ii desu. Oke. Okay. Nah, orang itu karyawan nah ini dia ya, orang itu karyawan perusahaan mana? Ano hito wa doko no kaishain desu ka? Silakan jawab. Saya sudah sebutkan jawabannya tadi. Nah, perusahaannya dulu. Hai. No. Watashi wa. Bukan. Kita nak ngomongin orang itu. Ano hito wa? Oh, ano hito wa? Ano hito wa Panasonic kaishain desu. Panasonic no shain. Panasonic no kaishain desu. Oke, shain, shain desu ne. Hai. Shain. Oke, sugi 6 bang. Itu buku tentang apa? Ada yang bisa? Sono hon wa. Sono hon wa nisuite. Bukan itu yang nah, paling desu simple. Ka? Yang kita masih pelajari, kalau misalkan teman-teman belajar pakai Minot Nihongo, ini di bab 2. Kalau nggak salah sih ya. Bab 2 atau bab 3. Menyatakan tentang. Atau ini buku apa? Tapi untuk memudahkan kalian belajar, itu biasanya ditambahkan tentang. Ini buku tentang apa? Sebenarnya kalau disimpelin bisa aja sih. Ini buku apa? Masih ingat nggak? Pakai ni, bukan sesuatu. Pakai no juga ini. Semua banyak no misalkan keluar. Misalkan buku bahasa Jepang gimana? Coba. Ada yang ingat? Buku bahasa Jepang ada yang saya tahu bisa bantu Maya Sang juga yang lain juga bisa ya kalau mau bantu. Buku bahasa Jepang. Buku bahasa Jepang. Nihongo no. Bukan ada no kan? Ada no kan? Nihongo. Nihongo. Misalkan sekarang. Ya. Kalau kita artikan, ya, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu gampang sebenarnya kan, buku tentang bahasa Jepang. Atau sebenarnya arti simpelnya sebenarnya adalah buku bahasa Jepang gitu loh. Sekarang kalau misalkan kita mau ngomong kamus bahasa Inggris gimana? Atau kamus tentang bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris jadinya? Oke. Okay, ego no jisho desu atau jisho no ego desu. Ada dua versi, yang mana yang benar? Jisho no ego jisho ego. Bentar, saya ego jisho no ego no hon desu. Ego no jisho desu. Siapa milih itu? Tolong naikin tangannya. Ada enggak? Buku apa jenisnya apa? Oke, kita pakai kamus aja ya. Kamus bahasa Inggris. Ego no jisho desu. Jisho no ego desu. Siapa milih nomor satu?
英語の辞書です。英語の辞書。英語の辞書。そうです。OK、質問。はい。よかったです。Jadi, ya, mana itu yang benar ya. Jangan dibalik ya. Jadi, egonya dulu, baru no 辞書です。Sama ya. Kalau buku tentang, kalau majalah masih ingat nggak? Bahasa Jepangnya apa majalah? Jashi. Oke. Majalah mobil atau majalah tentang mobil, gimana? Kuruma no Jashi. So, desu ne. Kuruma no Jashi desu. Sudah mulai lancar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang itu buku tentang apa? Kalau mau nanya, gimana? Konohon. Konohon. Konohon no. Konohon wa. Nan desu ka? Konohon wa. Nan desu ka? Oke, coba berasang. Konohon no. Nan desu ka? Coba berasang, hai. Itu ayo. Buku tentang ayo. Apa? Sonohong no nan desu ka? Itu buku ya. Buku itu beda. Oh. Kalau itu buku kita gunakan kore sore are ya. Kalau buku itu baru kono sono ano kita gunakan. No ano. Mm-mm. Oh iya. Berarti sonohong no. Sore wa. Sonohong no nan desu ka? Sore wa. Oh. それは、それは、それは、本の。え、わからないんですか、これ。オッケー。じゃあ、忘れます。忘れます。オッケー、じゃあ私がやります。それは何の本ですか。お。じゃあ、ご覧ください。何の本ですか。 Karena partikel no juga kebetulan di bab ini banyak penggunaannya ya. Sama-sama polanya kata benda, no kata benda, tetapi mempunyai arti dan makna agak sedikit berbeda. Misalkan seperti ini. Sore wa nan no hon desu ka? Siapa bisa jawab? Silahkan dijawab. Sore wa nan no hon desu ka? Hai, Teo. Ego no jashin desu. Ego no jashin desu. Oke, okay, biar agak nyambung sedikit. Karena saya nanyanya, sore wa nang no hong desu ka? Jangan jawab dengan sasi. Jangan jawab juga dengan hong. Oh, hai, hai, hai. Eigo no hong. Eigo no hong desu. Oke, okay, Maya-san udah ya. Nadia-san, sore wa nang no zashi desu ka? Silahkan dijawab. Kore wa kuruma no zashi desu. Oke, okay, Biara-san. Sore wa nang no jisho desu ka? Nang no jisho desu ka? それは日本語の本です。辞書ね。Nang no jisho desu ka? お、nang no jisho。はい。お。Jadi tutup dengan jisho ya, jangan hong. はい、silakan. お。Bentar-bentar selesai. Oke. Okay. Oh, hai, wakata. Oh, hai, wakata. Oke. Okay. Sore wa. Saya nanya dengan sore wa ya. Sore wa nan no jisho desu ka? Jadi jawabannya? Sore no. Oke. Okay. Silakan dipikir dulu. Saya pindah ke Risma-sang. Risma-sang, hai. Sore wa nan no noto desu ka? Sore wa. Sore wa. Ya udah, balik ke Berasang aja. Mungkin dia enggak dengar apa ya, instruksi saya. Silakan Berasang. Denpa warui kana Berasang no tokoro wa. Sore wa jisho ini. Oke. Sore wa nan no jisho desu ka? Hai, kekoimasu yo. それは何の辞書ですか？Silakan dijawab. 辞書。それは英語の辞書です。はい、dari tadi kayak gitu lama banget saya nunggunya. Oke, ya segini Risma-san. Ah, hai. Hai. Saya jodang ya, jangan marah ya, saya cuma bercanda doang. Hai, segini Risma-san. Risma-san, それは何のノートですか？Noto, kalau resepnya apa resep bu?
resep わからないな。薬。あ、boleh boleh。あ、薬。おばたじゃばけ。薬のノートです。薬のノートです。はい。ノートです。わかりました。Yang nomor 8 kayaknya semua tahu nih. Pulpen itu harganya berapa? Kono baru pen wa ikura desu ka? Oke, siapa bisa jawab? Kalau misalnya harga kayaknya semua pinter nih. Hai, coba dijawab oleh Nadia. Sambia koeng desu. Hai, boleh. Hai, Nadia sang, Dodo, ikura desu ka? Kono baru pen wa Sambia rupiah. 300 rupiah, yasui ne. Hai. Oke, wakarimashita. Siapa mau pertama kali nih? Saya mau tanya-tanya. Siapa mau? Saya mau nyoba nomor satu, ayo. Ayo, PPD aja. Itu. Hai, dozo. Dare. Dare. Atau saya tunjuk nanti. Enakan ditunjuk apa maju sendiri? Tunjuk aja sensei, pilih aja sensei. Saya jadi nggak enak ini. Oke, ya udah kita berangkat dengan Risma sang. Hai. Risma sang, sore wa nang desu ka? Kore wa pen desu. Pen desu. Hai. Boru pen desu. Boru pen desu. Oke, biar nggak lama juga teman-teman nunggu, kita gilir aja langsung ya. Oke, nomor 2, Bera sang. Hai. Tapi yang lain saya nanya, pikirkan juga jawabannya ya. Anggap kalian yang saya tanya juga gitu. Biar sama-sama belajar. Jasugi wa berasan. Kono bolpen wa anata no desu ka? Kono bolpen wa tomodachi no desu. Kono tomodachi no desu. Oke, dari tadi saya dengar banyak yang mengulang pertanyaan. Kalau kalian mau cepat bisa berkaiwa secara simple dan ngena dengan pertanyaannya, langsung saja. Misalkan kita ditanya gini, kore wa anata no bolpen desu ka? Hai, so desu. Atau, kore wa, atau, iye, tomodachi no bolpen desu. Iye, chigaimasu toka. Jadi, sedikit aja diulang ininya ya, pertanyaannya. Langsung to the point aja jawabannya. Oke, kemudian Maya-sang. Kono kuruma wa dare no desu ka? Dare no desu ka? Hai, ryoshin no desu. Ryoshin no desu. Hai. Ja, sugi wa Nadia-san. Siacha. Sore wa nan no hon desu ka? Eigo no hon desu. Oke, kalau diurut enak ya, dipelajarin dulu. Makanya saya acak ya. Oke, ja, sugi wa Risma-san, mata Risma-san. Sono bolpen wa ikura desu ka? Tadi berapa? Yang sambiaku. Dari tadi sambiaku aja. Coba aja, itu harganya 1000 deh. 1000 tuh ichiman. Bukan. Atap. Seng. Seng. Simang yang itu mah ya. Toto. Seng. Seng. Seng ya. Kalau ichimang itu 10 ribuan ke atas ya. Mang ya, ichimang itu dari 10 ribu ke atas. Nah, kalau misalkan seng yen lumayan mahal. Kalau kita hitungnya seng eng kan, eng itu kan yen ya. Yen hai. Jadi mungkin 100 ribu lebih harga pulpenmu itu ya. Tapi kalau misalkan gunakan seng rupiah atau kan ya. Tapi enggak salah ya. Yang mana yang dikeluar apa diingatan dulu itu dipakai enggak apa-apa karena kita masih belajar-belajar. Enggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ke Bera-san. Bera-san, anata wa doko no shaiin desu ka? Anata wa doko no shaiin desu. Hai. Toyota shaiin desu. Toyota no tambahkan no ya. Toyota no shaiin desu. Oh, ii desu ne. Ima wa hayai ne. じゃあ次いきます。マヤさん。はい、どうしようかな。これも全部言ったかな。それは何の雑誌ですか？果物の雑誌です。OK、果物の雑誌です。いいです。はい。じ
じゃあもっと早く答えてみてください。ナディアさん。じゃあ次は、そのシャツはいくらですか？シャツは、1万円。おお、高いね。サトジュタぐらいですね。1万、はい。大丈夫です。はい。じゃあこれはいいですか？Jadi sampai sini ada pertanyaan dulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ini. Ini pertanyaan dai nikah. Jadi bab dua loh. Ada lagi? Mungkin ada kurang paham tadi penjelasannya. Kalau tidak saya akan lanjutkan. Masih saya sih masih kebalik-balik sama yang no-no-nya gitu sih. Sudah nih. Jadi ini juga kalau misalkan kalau nggak sering-sering dipakai ya pasti kayak gitu. Sensei juga kadang-kadang masih bolak-balik juga, tapi intinya kebanyakan sih kita mau menggunakan apa. Kalau kita ingin menyatakan kepemilikan, berarti pemiliknya dulu nih, orang dulu berarti kalau menyatakan kepemilikan. Misalkan pemiliknya adalah Yamada, berarti Yamada dulu nih. Yamada sang, no, baru benda. Jadi pemilik, no, benda. Ya? Itu apa namanya itu... teori kan lah, kalau teori. Kalau menyatakan dari mana apa, misalkan murid di mana, misalkan juga karyawan mana, itu juga biasanya doko kita gunakan. Doko no shaing desu ka. Nah, kemudian yang menjawab ya nama perusahaannya dulu. Perusahaannya, kalau perusahaannya Toyota, berarti Toyota no shaing desu. Dan seterusnya, seperti itu. Mohon maaf, teman-teman ini belajar menggunakan Minano Nihongo ya, atau buku lain? Buku lain, sensei. Saya pribadi nggak pernah buka buku Minano Nihongo. Naruhodo. Saya pernah buka buku Minano Nihongo juga. Ah, naruhodo. Terima kasih, sensei. Ima made donna hon sukatte imasu ka? Donna hon? Gakushudo no hon. Oh, gakushudo. Gakushudo. Soko wa nani ga ooi desu ka? Bunpo ga ooi desho, soko. Di buku itu banyak bungko ya? Oh, naruhodo. Oke. Ya, nanti di screenshot aja. Silahkan dipelajari lagi di rumah nanti. Mungkin kita kapan-kapan kita fukushu lagi ini, biar bisa jawab cepat ya. Hai. Oke, jasugi ikimasu. Sugi motto muzukashi. Hai, ganbatte kudasai. Kore mo kantang desu ne. Kantang desu ne. Hai. Dozo, nomor satu siapa bisa naikkan tangan? Oke. Kita acak-acakan dulu nih. Terima kasih, Sensei. Ayasan, hai. Tadi, Asang. Ana tanu chika desu ka? Oh, di aku. Masih ini ya, gambarnya. Masih yang tadi. Masih yang tadi? Iya, betul. Udah yang ketiga. Oh, iya. Baru ada. Oke, okay, hai. Gomen, hai. Hai. Silakan, Ayasan. Mau ichi doa nih, guys. Terima kasih, Ayasan. Hai, Nadia Sata no uchi wa doko desu ka? Kayu manis ni arimasu. Hai, nomor dua, siapa mau? Yatemitai. Hai, dozo. Dari kana? Oh, minna jozu da ne. Ja, Bera-san, dozo. Bera-san. Hai. Hai, Rismasang, toilet wa doko desu ka? Soko desu. Pantesan ini direbut orang enggak gampang banget ya. Hai, Jasugi, Rismasang, dozo, nomor tiga. Hai. Tanaka no kaisha wa doko desu ka? Kore wa kaisha desu ka? Kantor. Jimusho. Hai, jimusho desu. Ulangi, coba. Jimusho desu. Mm. Tanaka no jimusho wa doko desu ka? Tanyanya ke siapa? Ke siapa? Biar jelas. Hai, ulangi, nanya ke siapa di masa? Siapa? Oke, okay, nanya ke siapa? Bela-san. Oke, Bela-san, dozo. Hai, Sang. Tanaka-san no jimusho. Jimusho? Hai, Tanaka-san doko desu ka? Cianjuru
Jimusho. Jianjuru. Jianjuru. No. Jimusho desu. Oke. Jawaban gampang ya. Jianjuru desu. Atau nikai desu. Atau asoko desu. Bisa. Ya. Oh ya, ayo sensei langsung nggak pakai no ya. Lupa. はい、じゃあ次いきます。で、ナディアさん、どうぞ。ナディアさん。menyatakan buatan sekarang nomor 4. Buatan wa nanti kita. Saya bukan bukan syukuru kayaknya. Oke. Med ini tuh pakai stay bukan stay. Nah, med. Enggak, kita akan yang paling simple dulu nih. Yang oke, okay. Ada yang ingat? Doko no keitai desu ka? Oh, doko no keitai desu ka? Oke. Okay. Silakan Nadia-san. Maya-san. はい。どこの携帯ですか？あ、韓国です。おお、すごいな、韓国の。はい、じゃあ次は、ベラさん。ホンダ？あらら、プロさん、なんか？ホンダの、会社の、あ、ホンダの、ホンダの社は何ですか？ホンダは、ホンダは会社は何ですか？何の会社ですか？何の会社？ホンダ。はい。会社の。ホンダの会社の。ホンダは何の会社ですか？ホンダは会社の。Nano. Ya, silakan. Nano. Kaisha wa nan desu ka? Enggak. Kaisha desu ka? Honda wa kaisha desu ka? Honda wa nano. Melintut udah ya. Honda wa nano kaisha desu ka? Oke, des. Hai. Silakan dijawab. Risuma-san, Honda wa nan no kaisha desu ka? Oke, okay, ide. Motor. Kuruma no kaisha desu. Oh, ii desu ne. Kuruma no kaisha desu. Hai, oke okay desu. Oke, okay, lanjut. Lanjut lagi satu, Maya-san. Hai. Nadia san, Samsung wa nan no kaisha desu ka? Keitai no kaisha desu. Keitai ne, keitai no kaisha desu. Oke, okay, ii desu. Ja, sugi wa tadi apa? Risma san, dozo. Hai. Maya san. Hai. Yamada sama Yama pakai sama sama. Ya, dari mana aja? Yang mana aja boleh, silakan. Yamada-san wa ada di mana? Doko ni imasu ka? Uchi desu. Hai, uchi desu. Oke. Okay. Lanjut lagi, Nadia-san. Doko Doko no dare dare dare. Kemarin siapa nih katanya? Kalimatnya dulu. Doko no kuruma desu. Maya-san. Hai. Doko no kuruma desu ka? Nihon desu. Nihon no? Nihon no kuruma desu. Oke, okay, Nihon no kuruma desu. Wow, sudah ini tidak terlalu susah ya? Tidak terlalu susah ya? Oh ini ya? Hai. いいですか? じゃあ次いきます。じゃあ次いきます。